Instagram Fegustiani diserang penyokong Indonesia. Penyerang muda Malaysia, Fegustiani yang menyerlah apabila meledak dua gol membantu Malaysia menang ke atas Indonesia diserang oleh penyokong-penyokong Indonesia di laman Instagram. Beliau yang meledak dua gol pada minit 54 menerusi sepakan penalti dan minit 65 itu mengundang ketidakpuasan hati penyokong Indonesia. Mereka bertindak meninggalkan komen-komen kesat kepada pemain kelahiran Scotland itu. Kebanyakan daripada mereka tidak puas hati dengan Fegustiani yang dikatakan sengaja merebahkan badan untuk mendapatkan sepakan penalti. Malahan ada juga yang ingin report akaun pemain muda berkenaan untuk tujuan penutupan akaun. Dengan kekalahan tersebut, peluang Indonesia semakin tipis untuk layak ke separuh akhir apabila hanya juara kumpulan dan satu naib juara terbaik yang akan layak ke separuh akhir. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.